Bismillah. Asem, tapi enggak sih terlalu asem. Asemnya enggak asem banget. Saya icipi dulu. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah, buah naga saya dua kali berbuah, enggak pernah mengecewakan meskipun kecil. Tapi luar biasa banget manisnya. Manis banget, Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum. Siang ini siang hari. Tumben sinar mataharinya keluar. Sinar mataharinya kelihatan meskipun masih banyak mendung juga karena semalam juga masih diguyur hujan lebat. Dan ini kondisi anggur, apa ini ya, anggur mundrop saya ini ada tunas yang tumbuh di sini. Saya patahin tunasnya yang tumbuh di bawah. Nih, ininya masih ada. Sudah lumayan panjang. Alhamdulillah, berarti dia hidup. Tapi entah ini mundrop beneran apa enggak, saya enggak tahu. Yang pasti saya rawat dengan baik, mudah-mudahan bener ini anggur mundrop. Terus yang satunya ini anggur taldonnya juga udah masih kecil sih, masih baru mulai gini dia tunasnya. Baru mulai keluar daun baru. Mudah-mudahan tumbuh subur. Terus yang di sini nih. Jambunya, jambu apa ini kemarin ya? Mutiara hitam kalau nggak salah. Hilang tulisannya, kena air. Sudah mulai tumbuh tunas di sini juga. Cepat kalau jambu ternyata ya. Ini gulmanya lupa nyabut sampai. Gulmanya yang tumbuh tinggian lebih dulu. Heran saya. Tanaman utamanya masih males-malesan tumbuh. Jadi ini anggur-anggur baru saya. Mudah-mudahan bisa sampai berbuah juga, termasuk ini. Termasuk jambu airnya. Ini jambu air yang satunya ini. Ini jambu air apa ya ini kemarin ya? Jambu air dalhari. Ini usianya udah berbulan-bulan. Belum tumbuh bunga juga, padahal udah lama banget saya beli ini dan sudah sering banget saya pruning. Masih rimbun daun aja dia. Maunya apa terserah. Siang ini saya mau panen anggur. Panen perdana anggur saya. Habis dihabisin burung. Satu dompol sudah habis. Ini tutupnya kemana ini? Hilang ininya, pembungkusnya. Jadinya dihabisin sama burung. Benar-benar sampai habis. Tapi ininya nggak barengan ya. Matangnya kalau anggur masih ada yang hijau, udah ada yang hitam. Mana yang mau saya buka? Ini aja dah. Oh, masih ada yang hijau juga. Gimana caranya? Gak apa-apa wis. Petik aja. Daripada saya gak makan. Loh, kok dapatnya segini?
harus di nah alah harus di ini ya, harus dipotong pakai gunting seharusnya. Seharusnya. Terus ini gimana? Nah, ya begini jadinya. Saya biarkan dulu yang gini. Tapi ini kemarin udah saya coba. Mana yang masih di atas saja? Ini masih agak gini. Mana lagi ya yang udah hitam? Ini kayaknya. Sudah saya coba itu rasanya kok tetap asem ya, sampai yang gini. Ini jenis apaan ini? Emang belinya juga murah, jadi ya nggak tahu kalau ini jenis apa. Seperti saya beli Markisa itu katanya Markisa madu, ternyata bukan Markisa asem yang dikasih tuh. Bismillah. Asem, tapi enggak sih terlalu asem. Asemnya enggak asem banget. Anggur apaan ya? Aduh, saya potong pakai gunting aja dah. Jadi jatuh-jatuh, enggak kebagian malah saya nanti. Udah kematangan kali ya, jatuh-jatuh sendiri gitu kena sentuh. Alhamdulillah anggurnya dapat segini. Dapat dua dompol. Jadi kalau saya bilang dua dompol itu ya dompolan yang anggap aja besar-besar, padahal dompolannya kecil-kecil banget. Ini aja saya sudah bersyukur alhamdulillah bisa berbuah luar biasa. Jalan ke sini mumpung mataharinya bersinar, saya jemur kulit telur dan ini kulit pisang. Kalau kulit buah yang lain langsung saya taruh di pot sekarang. Jadi media tanam bekas tuh tengahnya saya kasih kulit buah. Ini kulit pisang, ada yang masih utuh, ada yang sudah saya iris. Kalau yang masih utuh itu biasanya saya lagi males, jadi tetap utuh. Yang ini kulit telurnya seharusnya udah bisa ini dialusin, tapi saya juga masih males, jadi saya jemur aja dulu biar keringnya maksimal. Sekarang yang mau saya panen lagi ini ternyata mungkin memang nggak bisa besar, sudah ini sudah maksimal segini nih, takut saya busuk ini tuh udah mulai menguning, kalau busuk malah nggak jadi makan saya. Gimana caranya? Aduh, kena durian. Alah. Jadi bolong dah. Merah banget dalamnya. Insya Allah. Meskipun kecil, tuh kelihatan merah membara. Jadinya ketinggalan di sini deh. Ini buntutnya ketinggalan di sini. Alhamdulillah. Dapat buah anggur sama buah naga. Ini yang bunga satunya kemarin. Akhirnya saya juga enggak nemuin mekarnya dia. Udah keburu layu. Waktu pas hujan deras banget itu, jadi saya enggak bisa naik waktu pas mekarnya dia. Mudah-mudahan bisa membesar. Ada ketutupan. Mudah-mudahan bisa membesar ini. Tidak ada lagi bunganya ya. Ini kemarin ada bunganya di atasnya sini. Kok malah mengering. Mudah-mudahan bisa berbunga lagi dah. Ntar dikasih kompos. Alhamdulillah hasil panen saya hari ini. Hasil panen kayaknya nggak pas kalau panen ya, cuma satu aja.
Hasil petik buah anggur sama buah naga. Itu yang benar. Buah naga satu, buah anggurnya banyak. Banyak kok buah anggurnya kalau dihitung. Alhamdulillah, seberapapun itu, inilah rezeki saya. Barokallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya buka buah naganya. Merah sekali warnanya. Warnanya bagus banget. Coba saya icip-icip dulu. Tuh, segitu separohnya segini. Saya icipi dulu. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah, buah naga saya dua kali berbuah, nggak pernah mengecewakan meskipun kecil, tapi luar biasa banget manisnya. Manis banget, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah.